BDAM ini adalah badan usaha milik daerah yang sudah sejak puluhan tahun berdiri. Tidak mungkin akan dipimpin oleh orang sekujuk-kujuk mau datang hanya bermimpi. Jadi Risma lepas dengan kekurangan, kelebihan kami, kelemahan kami, kebodohan kami. Tapi alhamdulillah seluruh persyaratan yang ada di Permendagri nomor 37 tahun 2018 secara sah, secara peraturan perundang-undangan kami penuhi. Saudara, direktur ini untuk diuji, untuk ditampilkan sebagai direktur. Yang pertama harus kita ungkap. Kami memohon kepada Bupati almarhum Bapak Muharram pada saat itu bahwa harus menggunakan sesuai aturan. Aturan apa? Bahwa Permen 2 2007 sudah mengatur bahwa masa kerja direktur itu harus 15 tahun memimpin di perusahaan. Demi untuk meluluskan Saiful Rahman, dibuatlah dengan menggunakan PP 54 2017. Ini satu. Kenapa? Karena keinginan ingin mengangkat saudara Saiful Rahman pada saat itu. Kami berdebat pada saat itu dengan Haji Ramlan berserta dengan Kabak Hukum mungkin pada saat itu. Oke, lanjutlah. Kemudian untuk rekrutmen. Rekrutmen juga sudah menyatakan bahwa ini lembaga BDAM ini adalah badan usaha milik daerah yang sudah sejak puluhan tahun berdiri. Tidak mungkin akan dipimpin oleh orang sekujuk-kujuk mau datang hanya bermimpi dan ingin mencari pengalaman di situ. Ini direktur harus yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas yang duduk di sana, bukan orang yang baru-baru tiba-tiba tidak ada pengalaman di mana-mana duduk. Dan terbukti saya punya ini catatan yang perlu kita pertimbangkan. Ada psikotes sudah menyatakan kan memang ada pada saat itu. Saya adalah salah satu juga yang menguji dan ketua tim menguji. Di sini menyatakan bahwa saudara Saiful Rahman, saya katakan di sini ini dari dokumen, bahwa kurang mampu menyelesaikan permasalahan dengan efektif dan implementasinya karena terlalu cenderung menggunakan pendekatan teoritis. Satu, catat, dan ada nilainya. Kita akan buka. Yang kedua, ada rekomendasi di sini bahwa berdasarkan gambaran tersebut saudara Saiful Rahman dipertimbangkan untuk menduduki jabatan direktur dengan hasil yang tidak direkomendasikan, bahwa hanya 4 peserta, saudara Saiful Rahman adalah yang ketiga nilai terbawah. Ingat, ini satu saya bongkar. Jadi kalau saya boleh klarifikasi Pak, salah sekali kalau seandainya seleksi kami kemarin, menurut kami nih ya, versi kami tentu bisa, setiap orang bisa berbeda, kalau menggunakan Permendagri nomor 2 tahun 2007. Kenapa? Karena ada Permendagri yang lebih baru, yaitu Permendagri 37 tahun 2018. Bisa Bapak Ibu download di internet. Nah, saya tidak tahu persis kenapa alasannya beliau lebih memilih Permendagri nomor 2, yang itu sebenarnya sudah ada luar sah diganti dengan Permendagri nomor 37 tentang seleksi direktur dan seleksi dewan pengawas, yang persyaratannya bisa saya secara utuh masuk dalam persyaratan itu. Jadi saya nggak tahu tadi alasannya apa beliau. Mungkin beliau punya keahlian hukum, saya mungkin terbatas ilmu saya. Kemudian jika seandainya dianggap nilai saya waktu itu rendah, rasa-rasanya juga tidak ada yang saya langgar, karena dalam Permendagri, dalam persyaratan dan SOP yang disusun itu, saya ingat saya
tiga orang yang lulus itu kemudian dengan nilai tertinggi itu akan dihadapkan kepada bupati, dan bupatilah secara subjektif berikut wakil bupati waktu itu memilih siapa yang akan dianggap cocok. Saya ingat pertanyaan Pak Bupati waktu itu serius beliau melakukan seleksi itu. Apa langkah saudara, apa visi saudara untuk menjadikan Kabupaten Berau ini lebih luas lagi cakupan layanannya? Selama sekian belas tahun, bahkan kalau boleh dibilang 32 tahun, cakupan layanan waktu itu kata beliau 14.000. Sekarang apa visi saudara lakukan? Itu yang mungkin membuat Pak Bupati yang saya ingat waktu itu sangat fokus dengan perluasan cakupan layanan. Sehingga alhamdulillah sekarang dari 14.000 waktu zaman beliau memimpin awal dulu sudah meningkat menjadi 29.000 sekarang, Pak. Dari kami masuk ke KDAM 19.000 waktu itu, Pak. Sekarang sudah 29.000, hampir dua kali lipat dalam jangka waktu 2 tahun lebih sedikit. Ini saya pikir merupakan dengan kerendahan hati kami sampaikan bahwa ini merupakan kerja bareng semua pihak. Kerja bareng DPRD, kerja bareng pemerintah, kerja bareng PDAM, dan khususnya juga masyarakat. Ini yang pertama, Pak, kalau boleh kami komentari tentang rekrutmen kami dulu. Jadi terlepas dengan kekurangan, kelebihan kami, kelemahan kami, kebodohan kami, tapi alhamdulillah seluruh persyaratan yang ada di Permendagri nomor 37 tahun 2018 secara sah, secara apa namanya peraturan perundang-undangan kami penuhi. Biasanya saya pernah memantau bagaimana perekrutan penunjukan direktur BDM itu, ya tentunya harus mempunyai kapasitas, kompetitas, serta sertifikasi sehingga dia bisa ikut di dalam itu. Nah, bagaimana mungkin juga, terutama kalau direkturnya kalau terlalu lancar, ya saya ingin supaya kita ini ada perbenahan, dan kita ada kesalahan, kita selalu ingin beradu argumentasi, akhirnya yang salah tidak diperbaiki, yang benar dihilangkan. Logika berpikir kita, bagaimana mungkin seorang yang tidak ada pengalamannya di bidangnya untuk menduduki suatu jabatan.